Atlet kita yang senior yang sebelum ni yang ada yang membolehkan dengan emas itu yang satu daripada pencapaian dalam acara lompat tinggi khususnya. Memang kita sentiasa berada dalam kedudukan yang terbaik. Acara macam tukul besi, ya, lempar cakra, lompat tinggi ini antara acara yang kita punya favourite dan juga ada atlet yang sedia ada ni memang dalam ranking Asia Tenggara buat masa ini mereka masih dalam kedudukan yang pertama. So saya yakinlah mereka ini boleh memberikan emas kepada negara.